Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 6 April 2023. Hingga kini Muhammad Adil turut menjadi sorotan lantaran memiliki harta kekayaan yang cukup mengejutkan, yakni senilai 4,7 miliar rupiah. Lantas siapakah Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang sebenarnya? Dilansir dari tribunews.com, Muhammad Adil merupakan kelahiran Alahir, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti pada 18 April 1972. Harta kekayaan senilai miliaran rupiah itu dilaporkan dalam LHKPN Muhammad Adil pada 31 Desember 2021. Diketahui hampir 90% sumber kekayaan Muhammad Adil berasal dari satu bangunan dan 73 bidang tanah. Puluhan properti Muhammad turut tersebar di Meranti, Kampar, dan Bengkalis. Semua properti yang dimiliki Muhammad Adil didapatkan dari hasil sendiri. Tak hanya mempunyai properti, Bupati Meranti itu juga memiliki satu mobil dan 4 motor. Yakni apabila ditotal kendaraan yang terdiri dari 3 motor Honda, 1 motor Kawasaki, dan 1 mobil Honda Prio tersebut sebesar 174 juta rupiah. Selain itu, Muhammad Adil juga memiliki kas dan setara kas senilai 244 juta rupiah. Diketahui sebelum menjabat sebagai Bupati Meranti, Muhammad Adil sempat menjabat sebagai Wakil Rakyat sejak 14 tahun silam. Pertama, Muhammad Adil sempat menjabat menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada 2009. Lalu, pihaknya sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2012. Selanjutnya menjadi anggota DPRD Provinsi Riau selama 2 periode, yaitu 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Namun kala itu pihaknya mengundurkan diri dari jabatan anggota DPRD Provinsi Riau lantaran berhasil menang dalam Pilkada Serentak 2020. Terbaru kini Muhammad Adil turut menjadi sorotan publik lantaran terjerat kasus korupsi. Hingga kini KPK masih proses mengumpulkan keterangan dari Muhammad Adil dan beberapa pihak yang turut terlibat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.